Hai Beauty House Squad. Nama aku Vindi dan aku Clara. Dan hari ini kita bakal menebak harga skincare dilihat dari teksturnya. Jadi kalau mau lihat keseruannya, keep on watching. Nah, jadi dari tim Beauty Hall udah siapin beberapa produk skincare di dalam botol-botol ini nih. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, jadi produk pertama yang kita bakal cobain hari ini adalah cleanser. Nih, bisa dilihat ada dua cleanser di sini. Cleansernya ditandainya 1 dan 2 ya. Kita mungkin coba dari yang pertama dulu kali ya. Oke, kita lihat ya ini teksturnya seperti apa. Baru kita coba tebak nih harganya berapa. Gak terlalu kental sih ya, tapi bukan yang kayak gel juga gitu loh. Dia bentuknya lebih... Dia juga gak begitu berbusa ya guys nih. Kalau kalian lihat ya teksturnya lightweight banget gitu juga. Juga gak strong banget gitu ya. Tapi familiar. Iya familiar. Ah ya. Aduh. Teksturnya itu ya kayak enak gitu loh. Bukan yang kayak berat, bukan yang terlalu thick gel gitu, tapi dia lebih ke yang kayak water gel, bisa dibilang kayak water gel gitu. Nih. Terus kayak gampang banget buat di... Dia juga bukan tipe, mungkin bukan tipe cleanser yang berbusa gitu ya mungkin ya. Terus kayaknya ini yang tipe yang kayak pakai dikit, terus kayak bisa yang buat banyak gitu. Iya, buat semuka ya. Apa nih? Tapi bukan foam, bukan... Bukan foam, ini cleansing gel deh kayaknya deh. Cleansing gel? Iya, bisa dibilang gitu. Ini tuh familiar. Familiar. Oke, udah cukup ya. Kita coba nih ke cleanser kedua. Kita compare nih ya. Berarti aku yang kedua nih. Aku mau taruh di sebelah kita coba sini sekarang ya, yang kedua. Kita coba yang kedua. Di tangan sebelahnya ya. Teksturnya sama ya atau beda ya? Oh, yang ini kental. Lumayan kental banget ya, kental banget ya. Ini diginiin kali. Wah, dengan kekuatan dalam. Dengan kekuatan dalam. Kasih turun? Udah turun. Oh, ini kalau kalian bisa lihat. Oh, dia lebih thick ya? Iya, lebih dia thick ya. Thick banget dan ini kayaknya tipe yang bakal berbusa sih. Coba deh kamu cium baunya, pasti familiar banget. Itu hint ya. Tapi cleanser sendiri itu kan ada banyak banget cleanser yang mengandung tea tree ya, jadi nggak satu doang guys. Benar banget. Ini kita mau coba nih, apakah benar tebakan aku atau tidak? Kalau kalian lihat di sini dia lebih kayak warnanya ada warna-warna putihnya gini. Kalau yang ini lebih transparan ya. Iya. Kalau ini pasti karena transparan gel, thick gel gitu. Wow. Oke. Kita udah bisa menebak belum ya ini? Kira-kira udah bisa belum menebak? Menebak brand apa nih? Harganya dulu ya. Mana nih yang lebih mahal kira-kira? Yang satu apa yang dua nih? Kalau aku sih mau menebak yang satu ini lebih mahal dibanding yang kedua ya. Kalau kamu juga, aku juga merasa yang satu itu lebih mahal dibanding yang kedua. Oke. Terus untuk kisaran harga ini di 200-an mungkin ya yang satu ya. Kalau yang kedua ini nggak nyampe 100.000 guys, ini masih affordable ya menurut aku. Yang kedua itu under 100, tapi yang pertama itu nggak nyampe 200. Masih di bawah 200, jadi 100-an gitu. Suruh nih dari tim Beauty Hall reveal harganya nih, berapa kira-kira nih? Apa ya? Reveal time nih. Jadi cleansernya itu yang lebih mahal adalah cleanser nomor 1. Bener ya? 288 ribu. Benar. Kamu benar. Tapi aku 200-an tadi kan. Iya, aku masih kira di bawah 200. Oke. Kalau yang cleanser 2 itu harganya 99 ribu. Benar. Oke, benar. Ya, berarti kita ya. Boleh lah ya buat cleanser. Mau dong. Brandnya nih. Cleanser yang pertama Cetaphil Gentle Skin. Cleanser kedua, Something Low pH Gentle Cleanser. Oke, benar ya. Berarti benar ini cleanser yang aku pakai di rumah guys. Benar-benar low pH ya. Benar banget. Oke, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke produk kedua, yaitu toner essence yang biasanya sering kita pakai setelah habis pakai cleanser. Oke, sama nih. Kita nih, ada nomornya juga nih guys. Ada jadi ada nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita coba dulu dari nomor yang 1 ya. Tadi sempet di spill, ada satu yang essence dan ada satu yang toner. Essence toner. Oke, apa kurang gak? Udah cukup. Oh, ini teksturnya cair ya? Dan gak lengket sama sekali, bener-bener kayak air. Bener, ya apakah ini yang toner essence? Aduh, gak ada baunya lagi ini, jadi agak sulit ya.
Gak ada baunya dan warnanya bening ya. Warnanya bening. Ini tricky nih. Oke, ini yang kedua. Sama-sama cair dong. Oke, aku coba ya. Yang kedua ini. Oh, ini masih agak sedikit. Kalau yang kedua aku masih bisa tebak nih harganya nih. Tapi kalau yang pertama ini. Pertama benar-benar gak tahu ya. Masih bingung ya. Gak ketebak karena dia teksturnya cair banget. Aduh, ini enak sih. Dan dia gak ada baunya guys. Kalau yang ini nih. Kedua masih ada wangi. Iya, masih ada wangi. Wangi dikit gitu, hin-hin wangi. Oke. Okay. Ini kita langsung tebak aja kali ya. Mungkin yang lebih mahal yang. Kira-kira yang mana nih? Yang pertama nih yang lebih mahal. Oh ya? Kalau karena menurut aku yang kedua itu jauh lebih kayak apa ya? Karena ada sensasi yang wanginya relaxing, ada yang kayak lebih kental juga secara tekstur. Okay. Berasa kayaknya lebih mahal yang kedua. Okay. Size kecilnya mungkin di bawah 100.000 ya. Kalau yang size besarnya ini dia di 100-an ke atas deh, udah mau 200 bahkan. Iya, kayaknya kalau nggak salah ya. Menurut aku harganya bakal lebih ke 100-an akhir menyentuh 200. Kalau yang ini mungkin sekitar masih 100-an bawah gitu, masih awal-awal 100-an gitu. Kalau aku yang nomor 1 ini mungkin 200-an ke atas ya guys. Oke. Sekarang kita bakal tunggu nih dari tim bakal review harganya nih. Nah, jadi kalau yang pertama itu Essence, dia Fondrepo Brightening Essence, harganya Rp249.000 untuk 50ml. Produk kedua itu Essence Toner Something Supple Power, Rp89.000 yang 40ml. Oke. Berarti benar ya? Jadi salah ya? Aku benar sih berarti. Oke, masih perlu lagi mengulik-ngulik tentang skincare. Oke, sekarang kita lanjut ke produk ketiga nih. Produk ketiga ini tuh sunscreen ya. Di sini juga ada dua produk nih, ada nomor 1 dan nomor 2. Kita coba nih, dulu di nomor 1 ya. Ini kita ambil pakai spatula ya, guys, nih. Aku di sini di belakang deh. Oke, di belakang ya. Wow, ini cair sih yang pertama. Cair banget. Cair banget ya. Lu kan tahu ini apa? Tunggu. Wanginya sangat familiar. Lumayan sering nih nyobain sunscreen dan ini dia teksturnya cair banget ya guys, lightweight banget nih. Nih dia kalau udah meresap kayak gini nih guys, benar-benar nggak ada white cast-nya juga ya sama sekali ya guys, dan dia langsung meresap juga. Kita lanjut dulu ke sunscreen kedua ya. Oke. Kita lanjut nih ke sunscreen kedua. Oh ini benar-benar kental banget sih dibandingin yang sebelah lebih ini ya. Lebih thick ya yang ini ya. Oke. Oke, jadi ini perbedaannya. Kalau yang kedua ini dia ada sedikit efek brighteningnya gitu ya. Nah. Ada sedikit efek ini dia mencerahkannya ya. Gitu guys. Ini physical sih. Bukan white cast ya, tapi dia emang kayak tone up aja. Jadi kulitnya lebih putih gitu ya. Ini benar-benar aku bisa memastikan ini pasti physical, yang ini chemical. Jelas atau mungkin hybrid ya. Gitu ya. Mungkin yang ini hybrid itu masih mungkin. Ini baunya cukup familiar, cuma aku masih... Aku tuh, kalau dari aku... Yang pertama lebih murah, yang kedua lebih mahal. Kalau dari aku juga sama nih. Yang kanan ini lebih mahal dan yang kiri ini lebih murah ya. Iya. Kisaran harga. Yang si pertama itu di bawah 100K. Di bawah 100K. Kalau yang kedua ini mungkin sekitar 100 akhir 200-an gitu. Bisa nyentuh 200 masih bisa lewat-lewat agak tinggi gitu lah kayaknya. Gimana tuh lewat-lewat agak tinggi? Aku agak lupa gitu, karena kayak kisaran harganya sekitar gitu lah, 180 ke atas, 200-an gitu. Aku lupa sih harganya berapa ya guys, mungkin sekitar 180-an sampai 200 sekian gitu, 220 mungkin ya. Oke, jadi aku juga memilih yang kiri ini lebih murah dibanding yang kanan ya. Yang sunscreen satu lebih murah. Berarti yang lebih mahal yang kedua. Yang kedua. Itu bahkan kita juga yang kiri nanti boleh dibilang juga ya mungkin ini yang chemical dan physical ya. Kita nebaknya nih yang pertama chemical, yang kedua physical sunscreen. Oke, guys. Kita menunggu sekarang review-nya ya. Oke. Nah, jadi sunscreen yang pertama itu chemical sunscreen Skin Aqua UV Mild Peel. Dia adalah First Lab Probiotic Sunscreen. Ternyata
brandnya dari First Lab ya. Iya, karena familiar juga wanginya. Enggak apa-apa, tapi kita tetap benar. Ini lebih murah. Yang ini lebih murah. Yang ini mahal. Okay. Nah, sekian dulu main tebak-tebakan hari ini. Buat Beauty Hall Squad yang tertarik sama produk-produk yang ada di sini nih hari ini, kalian tenang aja, semuanya ada di Beauty Hall. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Beauty Hall. See you on next video. Bye!